Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Pasir Kudang untuk kita menyaksikan perlawanan Piala MFA 2023. Dan tidak tepat dari Daniel Amir. Cepat dengan kirinya. Oh, baik kawalan dilakukan. Satu dua, ya baik. Tolakan mencari Mahmud Sumare. Peluang untuk Sumare. Cuba dari Sumare. Dia memilih untuk mencari di sebelah kiri penjuru gawang. Namun sayang sepakannya tidak tepat melewati palang. Oh, skill yang dilakukan oleh Sumare adalah kosong penalti. Peluang untuk Sumare. Ini peluang, satu lagi peluang. Mendawa terkena tangan, jadi sepakan penalti untuk JDT 2. Hantaran dilakukan oleh Irfan Mamano, terkena tangan pertahanan Kelantan United untuk memberikan sepakan penalti kepada JDT 2. Hasrat dan Kelantan United untuk tidak dipolosi semakin sukar. Mampukah M. Satifel pertahankan gawangnya? Penalti. Azwan Bakri akan mengambil sepakan ini dari Azwan. Mudah untuk meletakkan JDT 2 di hadapan. Satu sepakan rutin, sepakan mudah dari Azwan Bakri. Main yang cukup berpengalaman untuk memastikan JDT 2 di hadapan di separuh masa yang pertama ini. Kerana dia menolak dari Syam. Sepakan percuma dari Daniel Ame. Baik sepakan ini, ada tandukan dan tersasar sedikit. Satu percumaan yang cukup baik dari pemain pertahanan Syahirul Fazli. Sayanglah tidak tepat pula tandukan yang dilakukannya. Kedua, Daniel Ame dan Umar Hakim. Sekali lagi dua pemain ini bersubsidi untuk mengambil sepakan. Apakah dari Umar kali ini akan membuahkan hasil? Dari Umar Hakim, tandukan dan jaringan yang kedua. Yang dicari adalah Dan Syam yang terus menyempurnakan peluang dengan cukup baik. Satu jaringan yang cukup baik, cukup tenang dari Dan Syam, pemain yang berusia 21 tahun. Seperti sudah biasa dilakukan di sesi latihan, tepat antara dari Umar. Santifa tewas buat kali yang kedua pada perlawanan ini. Kita dari Umar, biarkan akhirnya dan Syam tidak diberikan sebarang kawalan. Manakah kedudukan pertahanan Kelantan United? Oh, Mas. Kali ini peluang terbaik untuk Kelantan United. Satu percubaan. Diselamatkan. Ini peluang yang cukup baik dimiliki oleh Ernest Berterkanov. Percubaan tepat pertama pada perlawanan ini. Dan hampir-hampir untuk mengadakan Kelantan United jaringan pertama musim ini. Namun gagal dilaksanakan. Kita lihat ini peluang yang cukup baik dimiliki oleh Ernest Berterkanov. Dia memiliki satu caps, beraksi di bahagian pertahanan. Hari Ridwan. Ada pelanggaran di antara Gregory dan juga Zulimi Syarani. Namun antara yang baik dari Ridwan. Ini pantas keluar untuk melakukan tangkapan. Jika tidak, pastinya mudah untuk tampanan dilakukan oleh Gregory. Ada Sumare. Baik untuk Irfan. Satu terukkan ke tengah. Peluang untuk Najmudin. Terkena tiang. Peluang terbaik untuk Najmudin Akmal. Menghasilkan jaringan. Tidak kesampaian. Namun dia masih lagi berpeluang. Dan di sini dia dipersalahkan kerana melakukan asakan ke arah Satifel ketika gol itu cuma melakukan tangkapan. Akan terus untuk Ernest. Cuba dikejar di sini. Dekat mampu Kelantan United untuk mendapatkan jangan pertama mereka musim ini. Percuma dia baik dari Anik dan Rami. Namun sayang sekali tinggi melewati palang.
Idea yang baik untuk Kelantan membuka akaun jaringan mereka musim ini. Segala-galanya hampir dilaksanakan.